ya Masa apa si Roma ini pasti nggak kerja, makan di rumah dia ini pasti. Masa apa ya? Bu, Roma izin keluar sebentar ya, Bu. Lo mau kemana rupanya Roma? Baru lagi Bu mikir mau masa apa tuh mulorom? Mau pergi kerja Roma, Bu. Ala Bu, nggak usah repot-repot, Bu. Nanti Roma makan di luar aja. Tanggal merah kok kerja, Rom? Biasanya kan libur. Iya bu, memang ini tanggal merah. Cuman Roma ambil aja lah bu masuk. Ada lemburnya juga bu, lumayan duitnya. Soalnya bapak udah nyuruh cepet-cepet juga bu nikah. Ih, eh, seneng kali loh ibu dengarnya Rom. Ya ampun, semoga lah lancar ya kerjaanmu Rom bisa kau nabung ya. Biar cepat kau sama si bordir itu. Amin bu, doain aja lah bu yang terbaik. Pastilah kalau itu selalunya ibu doakan kalian supaya lancar ya kan. Apalagi sih yang bocor ini? masih bocor-bocor aja lah ya seng bordir ini lah. Semalam pipanya udah aku betulin. Kok bodoh kali aku ya? Kemarin aku bayar uang kontrakan sama dia nggak aku bilang. Asih duit aku aja yang bolo-boloin rumahnya si bordir. Rom, ibu senang kali lihat Roma semangat kerja untuk ngumpulin uang mau nabung kayak gini. Tapi jangan pala diporsirkan kali, nanti ngedrop kayak mana. Iya bu, makasih ya bu, ibu udah perhatian sama Roma. Oh iya Rom, nanti kalau kau mau pergi kerja sekalian aja kau singgahkan tempat si Bordir. Soalnya ditanya-tanya aja lah ibu, karena ibu bilang sama dia lembur kayaknya nggak percaya dia, harus kau yang bilang kayaknya. Oh iya bu, ini pun Roma sekalian memang mau kesana juga bu. Yaudah kalau gitu Roma pamit ya bu, pergi Roma ya bu. Iya iya Rom, biskit mana ya kalau si Roma sama si Bordir ini nikah ya? Tapi eh, nggak sabar kali aku nunggunya lo Isi kastel ini dari tadi mandi nggak siap-siap. Apa nggak habis air itu nanti dibuat dia? Dan Rita tadi lo makan nggak siap-siap juga. Kastel, kau kau ya air itu kastel? Kau telani semua air itu, kau nggak siap-siap kau mandi cepat kau kastel. Udah lo mak. Udah pula kau bilang kayak gitu kepala kau masih bersabun-sabun kayak gitu mau kusoto kepala kau pakai ini ha? Oh iya, malu pakai stel menyeramnya. Makanya kok kalau mandi itu jangan kayak perempuan, Kestel. Kok basah kepala kau itu cepat? Tapi kata mama kalau keramas itu tiga hari sekali. Kalau perempuan iya tiga kali sehari. Kau pula mau ikut ikutan perempuan kau mandi kayak gitu kau. Udah cepat kau siram kepala kau itu. Kau siram pel pelan kau baru tahu kau. Iya loh ma. Siap mandi kau itu makannya Kestel ya. Jangan kau ngeluyuran Kestel. Aku mau keluar mau beli selada. Awas kalau nanti aku pulang aku tengok kau nggak ada di rumah. Nanti masukkan ini pel pelan ini ke kamar mandi ya Kestel. Kestel. Iya. Ma, jangan lupa beli roti ma yang isinya batu ma. Asih jajan aja pikiran kau itu ya Kestel ya. Minta jajan aja kau. Udah kau mutin aja itu batu ginjal mama di kulkas. Is, beli kali pun minta roti jajan seribu aja nggak dikasih. Jangan kau kira aku udah pergi ya Kestel ya. Ngadu ngadu pula kau sama orang ini. Gak usah kau ngadu ngadu nanti kalau aku yang dihujat aku hajar kau ya Kestel ya. Iya loh ma. Is sekali nanti awak ambil duit di setan seta itu katanya anak kurang ajar menurut kalian woi kayak mana itu mama aku woi oh, udah nggak ngomel-ngomel lagi kok mulutnya itu eh apa tadi kata anakku sama kalian ngadu-ngadu dia tentang aku yang enggak enggak memang si kastel itu yang kurang ajar nggak usah kalian bela-bela dia ah dia itu anak aku aku yang tahu dia kayak mana jadi nggak usah kalian bela-bela ya nggak suka aku utang siapa lagi nih ya bisa ya si border mengutang di sini sampai 250 ribu lagi pagi lain nanti kak Tati ada mie sopmu eh Yan ada Yan mau makan sini atau dibungkus dibungkus aja kak ngapaku kulihat-lihat lihat makin parah loh sosokmu Yan nih kok gantiin apa paru-parumu gak bisa kak udah aku ganti pakai paru paru nyamuk tapi nggak bisa juga masih sesak. Kalau paru paru-parunya munggak nyambung lah kak. Coba kau makan apa tikus merah itu yang masih anak -an itu kata orang itu obatnya. Jangan kan anak tikus kak. Mama tikus, mama monyet, mama musang pun udah kau makan kak bisa juga. Hah? Oh, udah aku coba itu semua. Enggak bisa juga rupanya. Ya udahlah, aku buat dulu lah misalnya. ya. Tunggu bentar. Cepat ya, Kak. Jangan lama. Udah lapar kali aku. Ya nih, minum dulu lah kau sesak kali ku tengok kau loh kayak gitu. Iya, Kak. Tapi kalau air putih enggak enak. Enggak kok kasih aku Esmu? Ya kau kalau mau es bayar, layani. Kalau air putih tuh gratis. Suka, kulaka. Udahlah, cepatlah kau buat itu. Aku ada job biduan lagi kak. Yang ngeri lah kau ya nih. Kalau masalah keyboard langsung aja kau ya. Ya udah ini nah, misop, Berapa kak? Sepuluh ribu itu misopmu Nggak usah lah ya nih, adik nanti nafas kau. <Gasuk> ya udahlah kak. Jangan. Abis nafas kau yani. ya, ya si yani, nih. Yang ngeri lah si ani nih. Nafasnya senin kamis aja mau nyanyi nyanyi lagi dia. Assalamualaikum dek. Dek. Assalamualaikum salam. Eh sayang. Kemana jadi ya ini? Gak pernah lo kabar lo. Ang karena abang udah bilang abang sibuk kerja, lagi banyak kerjaan di kantor. Sibuk ada terus dia sama kerjaannya, sampai lupa sama awang. Udah nggak dia, kalau awang ngecat, nggak dibalas, nggak mau dia ngecat duluan. Maaf ya dek, karena dek tahu sendiri kita mau nikah, abang harus ngumpulin duit banyak-banyak. Jadi abang kerja 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 terus, untung nggak tipes. Ya, jangan nah. sampai tipes ya kesehatannya. Tapi entah apa ngomong-ngomong aja, nggak ada pembuktian janganlah merajuk sayang gitu aja pun merajuk abang tahu nyadi udah nggak sabar abang nggak sabar juga penonton itu pun nggak sabar juga itu pasti nunggu kita nikah ya adik kan udah nggak sabar juga namanya kita kan pacaran pengen cepet-cepet nikah kan sabar lah dek nanti kan nikah kita janji ya jangan ada dusta di antara kita iya bang janji janjinya kayak janji gitu jadi janji 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 janji, udah janji. <laughs> nah, janji. 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 Kenapa belum makan? Nanti lah. Ayo udah, ya udahlah. Nanti makan, nanti makan sendiri. Ya udah, Bang pergi kerja dulu yaudah, ya. Ya udah, kita Dadah. Ih. Capek kali aku nengok rumah si border ini. Si rumah dia aja yang kubetulin. Habis uang aku beliin ini, beliin itu untuk rumah dia. Kalau giliran nagih cepet kali, nanti awak telat marah-marah dia. Heran kali aku nengok si border kemana ya si Tati ini jualan kedinya ditinggal-tinggal hilang nanti barang-barang kau nangis kau tepat isaya aku dulu minjem oven mau buat burger panggang aku kan lumayan menu baru Eh, siap juga akhirnya. Moga jalan lah, gak ada lagi yang bocor ini sengnya. Capek kali aku mikirin rumah bordir ini. Itu si Isaya. Is, ngapain? Eh, Ning, inilah nempelin sengnya si Bor, diraku asik bocor-bocor aja rumah dia. Ih, eh, pas sekali lah Is, Seng rumahku pun banyak kali lo yang bocor. Kau tempelin apa sana? Kok enak oh. kali kau, rumah-rumah kau yang bocor kok aku pula yang betulin. Kau bilang sana sama si Bordir. Ih, eh, malas sekali aku bilangkan sama si Bordir. Kau tahu lah dia kayak mana. Ih, eh, kemarin itu aja aku Is mau betulkan rumahku. Dindingku itu dimakanin rayap, kan triplek itu. Kena juga aku koyak duit aku 200 ribu, loh. Ya kok tengok lah aku nih betulin rumahnya si Borin kayak mana? Ini semalam pipanya bocor, aku yang beli pipanya. Sengnya nih bocor-bocor, uang aku yang keluar. Kalau aku manggil tukang lagi, mau berapa lagi? Untunglah aku bisa memasang-masang ini, Seng. Betul-betulin pipa ini. Kalau misalnya aku manggil tukang, apa nggak rugi kali aku? Masih mending kau loh, Is. Kau perempuan tapi bisa ngerjain ngerjain kerjaan laki-laki. Tanta pun kau laki-laki ada buyungnya enggak? Sembarangan kali kau ngomong. Laki aku kan dulu tukang, jadi aku ngerti lah. Oh iya juga ya, Is. Eh, kau ada open enggak minjem laku? Ada itu, dia apa? Di atas lemari makan itu. Mau buat apa rupanya kau? Mau buat burger panggang lo aku, Is. Inovasi terbaru. Sekalian buat cemilan-cemilan juga lah untuk si Kestel. Rajin kau ya buatin makanan anak-anak. Ya, biasanya kau males. Harus rajin. Masih basah nih BH aku kok bisa agak layu gini bungaku ini ya? padahal baru dua minggu kok siram ini. Huh? Tumin kau jam segini udah di rumah? Gak keladang kau? Besoknya Bor aku mau ke sawah. Kau habis dari mana? Habis beli nasi aku. Makan sini aja lah kalau aku ya Pinjem piringmu. Ya udah ambil di belakang sana Bor sekalian ada lo mau ku bilang sama mu. Nanti aja lah. Laper kali aku udah makan dulu. Eh, Ning, tahu kau, semalam si Tari mau bunuh diri loh dia di kontraannya si Bordir. Ah, masa sih, Is? Gara-gara apa dia mau bunuh diri? Itulah terkunci ya di dalam rumahnya, dikunci sama kawannya. Siapa tuh namanya si Aisyah. Datang si Bordir cukup-cukup lagi uang kontraan, kebingungan dia, belum makan lagi, panik dia kan, ngancem dia bunuh diri. Itulah si Bordir kebingungan terus. Eh, kok ngeri kali? Terus kayak mana lagi, Is? Ya itulah aku dateng dipanggil sama bordir minta tolong dia sama aku ya kan panik lah kami nengok si Tari mau bunuh diri kayak gitu. Apa nggak heboh nanti Gang Supardi di sini kalau misalnya ada warga yang bunuh diri gara-gara depresi? Apa nggak jadi kerjaan kami nanti kami dipanggilin sama polisi itu jadi saksi? Ih, mana mau kami? Terus kayak mana? Kau pun ceritanya lama kali. Endingnya dia kayak mana? Nggak jadi bunuh diri? Apa kayak mana jadinya? Ini betul ceritanya. Ah, ya kami dobrak lah pintunya nih. Ya kan? Karena si Bodi nggak punya kunci serep. Ya berdua lah kami sama si border itu mendobrak pintunya Akhirnya terbuka juga Pas kami masuk Itulah Mengancam dia Udah begantung leher dia di kain itu Dekat pintu Apa nggak takut kami? Ah udahlah nggak usah jadi Aku gak ada duit lagi Kalau kayak gitu biar aja aku lompat Lompat aku ya Lompat Ay. tarik eh. Eh. Ya udah aku udah diskon 200 200 eh. Kok pakai diskon-diskonan pula sih Udahlah Yaudah udahlah daripada nanti digantung diri lo dua setengah dua setengah dua setengah lah wak kasih gratisan aja ya udah bulan ini aja kok ah ih eh, kok enak kali ceritanya kayak gitu si Tari gak bayar uang kontraan is ala nih anggap aja lah si Bordir itu sedekah sama si Tari lagi pula daripada kenapa kenapa si Tari ancur nama baiknya si Bordir lagi pula kan kita udah sering juga nya kita dapat diskon dikasih gratisan kok mana boleh lah iri kayak gitu sama orang baru sekali orang dikasih gratisan udah langsung kau iri Memang iya juga sih yang kau bilang itu Sering kita dikasih diskon is Cuman kau bayangkanlah kayak mana ha Kalau rumah kita rusak Ada apa-apa sama rumah kita bocor Atau ini apa seng-sengnya itu terbang Siapa yang mengganti uang kita kan Mau kau memintanya sama dia Enggak kan Aku pun gitu kau pun gitu juga nya Iya sih Ning Kadang gondok juga sih Asih duit-duit aku aja yang keluar Untuk betulin rumah yang si border ini Bor, di sini aja lah kita ceritanya, Bor. Nanti di depan nggak enak didengari saya. Ngomong apa sih, Mu? Jadi gini loh, Bor. Kan kemarin aku beli semen sama pasir untuk nyemen samping rumahmu itu loh. Hmm. Kan kau bilang kau mau ganti uangnya. Ya bagi dua lah! Eh, is, Suara Kak, kamu Mu kayaknya ngobrol-ngobrol sama si Bordir dia itu. Iya ya, Ning. Ngomongin apa orang itu kok bagi-bagi dua pula? Coba kita dengarin yuk kita nguping ngomongin apa orang itu kok kayak kudu gak duit itu kayak banget? hei bor kemarin kan kau bilang ku dulu itu pakai uangku aku kok nggak gara-gara res kali nggak pala ku minta lo bor kan ini aku tempat tinggalku juga Ya udah, berapa semen sama pasirnya itu? Enggak banyak banyaknya bor Soalnya semennya itu pun bekas bangunan orang itu ku beli ada sisa cuman 500.000-nya. Makali! Cuman semen sama pasirnya, sisa punya itu, masa 500 ribu? Oh, kamu minta ganti biaya renovasi. Kopek oh, pula itu, Is. Awak aja minta ganti uang kebakar, kabel kulimpol aja pun susah kali keluar. Ya sama lah kayak aku. Gantilah, Bor. Biar kau tahu semen itu aja hampir 20 sak lo itu, Bor. Makanya murah itu 500.000 ribu. Is. Semua kakek gitu. Yuk, Nenang. 500 kan? Iya satu dua tiga lima enam tujuh delapan kok banyak lo kok satu tadi delapan kok kira memang ini ada ya satu dua tiga empat lima ya, nya uang kos bang Roma berapa uang kos si Roma tiga ratus ribu kenapa mau kau bayarkan banyak kalian kau eh bor tiga ratus uang makannya enggak sekalian uang makan udahlah aku makan tapi kau makan dia ya. yang enak-enak yang bergizi iya bor jangan semaknya udah nyak iya <tuh> ya ampun bor seneng kali lo aku ih rezeki janda pekerja keras ini lo bor janda pekerja keras janda mata duitan hm, kau dengar sendiri kan is gak bisa dibiarin ini kita juga harus minta ganti rugi lah sama si bordir sama biaya-biaya yang udah kita keluarin untuk rumah dia lah yuk Makasih ya, Bor. Padahal yang ku minta cuma 500, dapatnya aku 1 juta 300. ,000. Ih, senang kali loh aku. Makasih, kata hal pantatku tapi. Aku geta-geta sini ya? Ya, awas jatuh kau, nanti Hello. kau luka. Kakek itu, ewa, eh, kami dengar loh, enak kali lah kak Momo mau kau ganti biaya renovasi rumahnya? Kau pilih kasih gitu kau sama kami, wa. Sengku itu loh udah terbang kemarin, nggak kau ganti. Jendelaku daun, jendelanya itu pun udah hancur, nggak kau ganti, gitu kali kau sama kami. Peningkal, aku Jumpa. Ke Cederut aja Enaklah kau kakmu Disayang sama Bordir Apa karena si Roma ngekos di tempat kau Iya Jadi dia is. sayang sama kau Kami dianggap jadi anak tiri gini Gak ada kali lah tanggung jawab si Bordir ini sama kita ya Is mm -mm. Kok jadi aku sih we yang kalian bawa-bawa Lagian karena si Bordir janjinya Makanya aku tagi-tagi Aku bor, capek aku nagih sama kau lo bor Sampai mulut aku mereng, nggak pernah kau peduliin Udah dengar dengar katanya si Tari kok kasih kontrakan gratis Gara-gara dia mau bunuh diri Kalau gitu aku bisa-bisa bunuh diri aja lah biar gratis kontraan Ya udah sana kalau mau bunuh-bunuh diri ah Mengancam-ngancam modelnya sekarang, nggak peduli aku Kalian pun udah bolak-balik dikasih gratisan pun masih juga menagih-nagih Ya jangan kayak gitu lah wah. namanya kok pilih kasih lah Kalau nggak gini aja lah, kau gantiin aja lah seng-seng aku itu kan jadi nanti tukangnya biar aku aja yang ngerjain kalau aku sikitnya cuman kabel kebakar dinding kena rayap jendela aku yang lepas itu sama seng mm -hmm. ya pokoknya kami tak ganti ditumpur eh, lah bor kau kayak gitu ceritanya bor emang. ganti lah emang aku mau menabung mau menikah kayak gini bangga duit aja udah habis lagi berapa punyamu aku sejuta aja lah wa. 700 aku beli seng udahlah biar aku yang nukang yang masang sengnya sendiri nggak apa-apa yang tiga yang 300 nya itu ya biaya-biaya ganti rugi yang aku beli ini beli itulah ya udah kok berapa nih nih ratus. Lo kok kayak mana kau? Itu dinding aku jebol si Kestel aku marahin Jangan kau bawa kawan-kawan rayap kau itu ke dalam rumah. Abis dinding itu. Berapa membayarnya itu untuk racun rayap? Belum lagi sayangku yang terbang waktu angin-angin itu, ha? Kalau nanti semuanya itu aku yang ganti bordir, aku makan pakai apa? Kau mau menanggung biaya hidupku selama ini sama anakku juga? Ya kau salah kan anakmu. Kenapa ya, rayap rayap itu? itu? Oh, enggak nih. Ambil Kestel itu diajak aja. Kawan, kawan rayapnya itu ke rumah. Oh, dua, tiga, empat, enam, enam, tujuh, delapan,

Aku tambah-tambahin cepek lagi gitu, kenapa? Ini gua tambahin buat jajan anaknya. Sini lah, ya udahnya. Eh, itu tadi kayaknya 1.400 itu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 ini. Iya, eh, itu tadi itu. Ya lebih. Allah, 1.400 loh. 1.300 loh, bor. Iya udah. Makasih banyak ya, Pak. Eh, lagi ngapain kalian? bagi-bagi duit, Bor. Oh, mata kau itu tadi, kalau lihat duit hijau. mana ada bagi-bagi duit? Si tadi ini udah kayak tuyul aja di mana ada uang di situ dia. Eh, Bor, jangan lupa ya utang kau itu ada 200 limpul sama aku. Takut kali kau nggak dibayar utang 200 limpul pun oh. macam nggak ada duit kau. Nyari 200. Eh, 300 loh. Ini duitku tinggal 200. Kau ambil Mana ada aku ambil duit kau. Enggak kau kali duitku. Ya udahlah kalau kau misalnya duit kau kurang biar ku tambahin cepet nah bilang nih, apa kau. Makasih ya nih. Nah. Udah ya bor nggak ada ini baliknya. Sering-seringlah kau bor ini ngutang. Ini lima puluh ribu uang admin sama uang bukunya ya. Habis kau dibodoh-bodohin, kau bodoh diambil sini ini seratus, diambil saya seratus ribu mampus kau. Oh iya, jangan orang ini. Udahlah nggak apa-apa untuk jadi orang ini. Tapi kalian jangan berpikir macam-macam ya sama kawan-kawanku ini. Bukan ngompasin orang ini, tapi memang udah tanggung jawabku sebagai juragan kontrakan yang banyak duit ini tanggung jawab aku. Rumahku kan memang borok-borok. Hmm, tengnya berusak. Jadi kan jangan berpikir macam-macam ya. Oh iya, udah kau cobain semua nggak bisa juga. Ya udahlah. Pak, Dek. Dek. <tuk> 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 Ih, sampai kali lah aku nengok rumah si border ini. asih uangku aja yang keluar untuk betulin rumah dia. Giliran dia nagi uang kontrakan, kalau awak telat dia marah-marah. Eh ya, awak, awak.